guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian tutorial gimana sih caranya download video dari aplikasi Pinterest. Dari yang kita tahu nih, Pinterest nggak bisa download videonya, jadi kita harus screen record dulu, terus baru bisa di crop gitu ya teman-teman ya. Okay, ini jadi aku mau kasih tutorial ke kalian download download video Pinterest tanpa aplikasi. Tapi sebelum lanjut nih, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, karena kan gratis. Yang belum nyalain loncengnya harus cepat dinyalain ya, biar nanti nggak ketinggalan video-video dari aku. Jangan lupa like, comment, and share. Okay, jadi step yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka aplikasi Pinterest kalian ya. Klik icon search ini, terus kalian tulis video apa yang bakalan kalian simpan gitu ya, yang bakalan kalian download ya. Kalau aku ini sebagai contoh, aku mau download video estetik ya teman-teman ya. Nah, kalau di halaman udah di halaman kayak gini, kalian tinggal langsung aja pilih video mana yang bakalan kalian mau download gitu ya. Jadi kalian benar-benar tinggal masukin keyword aja, nanti bakalan keluar semua video yang kalian inginkan. Itu benar-benar banyak banget, mau pilih-pilih dulu video yang mana aku mau download. Okay, aku bakalan pilih video yang ini, jadi kalian tinggal langsung klik aja ya. Ini aku liatin video yang aku pilih ya. Nah, itu dia tadi video yang bakalan aku download. Terus kalian langsung aja klik icon atau titik tiga di pojok kanan bawah ya teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja, langsung kalian klik salin tautan. Terus kalau udah, kalian langsung ke step selanjutnya, yaitu buka Google Chrome. Terus kalian langsung aja tulis download video Pinterest. Kalian bisa lihat di record aku ini ya. Terus kalau udah, kalian langsung klik icon search ini ya. Nah, ini tuh banyak banget web buat download ya teman-teman. Tapi kalau aku mau pilih yang paling atas sendiri atau yang paling pertama ini. Nah, di web ini tuh nggak cuma video yang pendek ya teman-teman, bisa video yang durasinya rada panjang ya gitu ya teman-teman. Terus kalian klik aja langsung. Dan kita bakalan langsung ke halaman kayak gini. Di sini ada kolom buat salin link tadi yang udah kita copy ya teman-teman. Kalian langsung tempel aja atau kalian paste. Nah, kalau udah, kalian langsung klik download ini, button download yang warna pink. Nah, kalau udah, ini bakalan langsung ke halaman selanjutnya. Kalian scroll, dan ini akan ada button download link ini.
Kalau kalian pengen download video, pilih yang MP4. Kalau yang gambar, kalian pilih yang image ya teman-teman. Kalian langsung aja klik download link ini. Ini tuh caranya super duper gampang banget ya guys. Terus kalian langsung aja klik titik tiga di bagian pojok kanan bawah ini. Kemudian kalian langsung aja download. Nah, kita tunggu sampai downloadnya selesai ya. Ini tuh tanpa tambahan aplikasi ya teman-teman. Jadi kalian bisa download video, GIF, atau gambar juga bisa ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Langsung aja kalian buka. Nah. Atau kalian cek di galeri kalian ya teman-teman. Gampang dan simpel banget kan caranya. Oke, segitu dulu video dari aku. Cepat, semoga membantu kalian ya yang nggak tahu download video di Pinterest ya. Dan jangan lupa kasih masukan aku bagusnya bikin konten atau video apa lagi ya di YouTube channel aku. Segitu dulu. Thanks for watching.